Halo guys, hari ini gue senang banget. Kemarin gue hunting-hunting ya, dapet. Sebenarnya nggak mau nyari sepatu bola, ini gue dapet sepatu bola. Diskonnya berapa guys? 70%. Gila nggak coy, dari harga segini nih. Jadi berapa coba? Jadi harganya Rp209.000. Sebenarnya size yang gue pilih sebenarnya memang cuman ada satu aja sih, nggak ada size. Gue pakai size 43 sebenarnya. Kalau di Puma ya, Puma itu 28 cm udah cocok banget di kaki gue ya, karena main sepak bola itu kita nggak boleh terlalu ketat dan tidak terlalu longgar juga ya. Ini gue dapet dengan size 44 ya, 28 cm,5. Ini sebenarnya kepanjangan bagi gue, tapi gue ya nggak apa-apa, siapa tahu ada yang mau beli. Teman-teman apabila ingin membeli ya sepatu gua ini, gua hargain 300.000 aja ya. Ini adalah sepatu Puma Spirit FG ya. Nah, for your information, buat kalian juga yang baru pemula amatir, itu di ujung merek seperti ini, Puma Spirit FG ini ada, ini ada ini ya, petunjuknya FG ini untuk frame ground, yaitu khusus untuk daerah lapangan atau tanah. Ground itu kan tanah ya, untuk tanah yang ya cocok lah untuk di Indonesia. Apalagi yang untuk stud seperti ini my stud ya, stud ini. Nah, ini cocok banget kalau untuk di lapangan kita, karena lapangan kita kan, lapangan di Indonesia kan nggak terlalu ya lembek, enggak keras, enggak. Dan ini cocok banget kalau untuk main ketika hujan. Nah, sebenarnya untuk kaki gue kan kaki lebar ya, sebenarnya yang cocok itu sebenarnya bahan itu leather atau kulit, tapi ya karena bahan leather itu agak mahal, jadi gue seneng ganti-ganti aja. Nah, ini gue mau review, ini gue pernah beli tapi yang bukan modelnya seperti ini ya, bukan yang Spirit. Studnya sama, untuk poolnya sama. Ini dengan bahan seperti ini gua pakai cuman 6 bulan dah udah copot dan ngelopek. Tapi ini nyaman banget. Ya untuk harga segitu ya buat ganti-ganti apa. Kalau leader itu pasti harganya rata-rata 1 juta ke atas ya. Kelemahan kulit juga dia kalau main daerah lembab, basah atau ketika kita hujan itu sangat berat juga di bagian kulit-kulit ini. Karena kulit kan menyerap menyerap air ya. Kalau ini kan bahannya nggak menyerap air. Nah, kalian juga jangan salah beli kalau mau beli bagian lihat juga poolnya ya. Kalau seperti ini frame kan memang cocok untuk di lapangan apa saja di Indonesia. Jangan kalian pakai beli yang sepatu tumpulnya ada besi zaman dulu ya, apa waktu kecil kita nggak tahu, kayaknya keren banget ya sepatu besi. Ini size 44, kalau di Puma itu nambah 44 43, sepatu yang lu belum cuci ya. Ini gua pakai size 43 yang ini Puma ini. Ini 28 cm. Ini juga kemarin gua beli harga 300.000-an. Maaf ya kotor. Gua nyaman banget, tapi ini kurang kurang gigit ya, karena bahannya ya agak melar. Ini cocok untuk kaki bagian kaki, bentuk kaki lebar, cocok banget ini ya, karena ini kuat dan mudah lembek. Nah mudah melar. Ini sepatu Puma F Spirit FG ya, size nya untuk informasi juga buat kalian, kalau beli sepatu nggak perlu mahal, yang penting kalian nyaman di kaki kalian. Karena gue pakai sepatu ini gue nyaman banget sih, tapi memang habis selesai itu ya, namanya kayak sepatu bola ya, habis selesai itu pegel-pegel. Nah ya bentuknya ya guys. Apabila teman-teman ingin memiliki sepatu ini gue jual ya, dengan size 44 atau panjangnya 28 cm,5, ini gue jual dengan harga 300.
Kemarin gue beli harga 300 209 ribu rupiah. Itu gunanya kita hunting-hunting nyari barang yang ya diskon. Ini sumpah ini nyaman banget. Ini kalau misalnya saya sempat 3 ini gue pakai. Tapi karena ini saya sempat 4 ini mau gue jual. Bagi teman-teman ingin memiliki ini, boleh gue jual DM ke gue, komentar, nanti gue kasih nomor WhatsApp gue. Oke. Oke, nah kalau bagian Puma, nah gue seneng ya, aduh aja. Oke, coba ya guys. Pokoknya kalau bagian dalamnya seperti ini tuh nyaman banget di kaki pokoknya deh. Daripada lu make yang KW harga 200 tapi nggak awet. Ini awet sumpah, ini 6 bulan nggak akan copot. Ya, tapi cocok untuk ganti-ganti ya. Kalau mau yang awet pakai Leader ya, atau make merek Mizuno atau yang merek Adidas kalian yang elit. Oke. Okay? Thank you guys.